الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters. Ini Abi gergetan nih kalau melihat Kak Nabila itu sendirian, terus bengong. Ini kesempatan nih kita kerjain Kak Nabila ya. Kita kerjain Kak Nabila. Ngobrol aja lah, ngobrol apa saja lah pokoknya. Yang penting kita dapat ilmu dan dengan ilmu itu kita bisa gunakan. Oke, Kak Nabila, selamat kita bertemu kembali di Fat TV Kak Nabila ya. Insya Allah, semoga Allah berkahi. Nih, ngomong-ngomong Kak Nabila tentang huruf-huruf yang paling sulit bagi orang Indonesia Kak Nabila, terutama huruf apa Kak Nabila yang Kak Nabila apa saja yang paling sulit adalah huruf-huruf yang tidak ada, huruf-huruf bahasa apa huruf-huruf Indonesia yang tidak ada di huruf-huruf bahasa Arab yang tidak ada di bahasa Indonesia, di antaranya misalnya huruf ain itu kan tidak ada di bahasa Indonesia. Tapi saya rasa ketika karena orang Indonesia semangat untuk mengaji, mau tidak mau harus mereka semangat untuk memperbaiki makhraj. Tapi untuk ain Kak Nabila kayaknya orang Indonesia paling fasih sampai berlebihan sampai begitu. Iya, memang untuk awalnya tidak apa-apa untuk berlebihan supaya kita dapat makhrajnya dulu. Nah, nanti untuk kedepannya ya kita lihat dilembutkan lagi, jangan sampai gitu terlalu dalam. Jadi lebih. Coba contohnya Kak Nabila. Oke, kita fathah dulu ya. Iya. Fathah a. Kalau kasrah i, mamma ru. Kalau sukun a. Oh, jangan terlalu nyelkit ya. Iya. Enggak. Itu berarti sifat tawasutnya tidak ada. Jadi kita ketika kita membaca huruf-huruf itu, sifat-sifatnya pun kita harus jaga. Misalnya kan di antara sifat yang istimewa di huruf ain adalah tawasut. Itu tengah-tengah. Jadi kita coba gitu. Itu bukan tawasut lagi atau gitu, enggak. Itu jadi kita jaga tawasutnya a. Oke, brothers, tawasut. Tawasut itu artinya tengah-tengah. Jangan berlebihan sampai kayak kecekik. Jangan terlalu longgar sampai tidak nampak ainnya. Itu satu kesalahan yang sering terjadi untuk orang Indonesia. Selain huruf ain, apa ya Kak Nabila ya? Selain huruf ain adalah huruf kha. Huruf kha itu yang dimana di, kalau saya lihat di sini enggak benar huruf kha kalau enggak keluar suara orang ngorok. Ini benar nih. Ini seringkali kita bangga kalau punya kha itu. Bangga seakan-akan itu yang paling benar. Gimana Kak Nabila? Iya, sedangkan huruf kha itu termasuk huruf yang tipis. Memang dia huruf termasuk huruf isti'la yang tebal, tapi ketika tebal pun jangan kita berbentuk kha gitu, enggak jadi. Jangan sampai ngorok ya. Oke. Okay. Jadi kha khi hu akh gitu. Ini jawab benar enggak? Masih ada sedikit. Oh, terlalu ngorok ya? Sedikit kamu. Oh, terlalu ngorok ya? Gitu. Okay. Selain huruf kha, apa Kak Nabila? Selain huruf kha adalah huruf lam termasuk sering juga terlalu tebal ya Kak Nabila ya? Terlalu tebal karena memang, tapi dalam bahasa Indonesia ada ya huruf lam, tapi bedanya huruf lam L di Indonesia itu lebih tebal. Ya, tebalnya di mana? Posisi letakan pinggir lidah itu beda. Jadi ada yang langsung belakang gigi au itu enggak, sedangkan kalau kita lihat posisi makhraj lam itu dari pinggir kanan atau pinggir kiri dan pinggir kiri. Jadi L bukan au kalau hanya kalau bukan, hanya dia bukan ujungnya. Iya, kalau dia sekedar ujungnya saja tapi au gitu seperti itu. Aja L dia agak lebar. Ya. Oh, alhamdulillah habis benar insyaallah. Lam, apa lagi Kak Nabila? Lagi ya huruf dot. Oh iya benar, dot dan dha Kak Nabila. Dot sama dha bedanya tipis ya. Bedanya kalau dha lidah kita keluar sedikit, kalau dha lidah kita masuk ke dalam. Nah, biasanya Kak Nabila sering kali ngajarin cara mancing huruf. Kalau dha itu cara mancingnya apa Kak Nabila? Sebenarnya kalau huruf dha tidak ada cara mancingnya, Bi ya. Begitu, enggak bisa. Paling kita mengangkat aksal lisan, ya aksal lisan supaya kita dapat tebalnya. Do. Terus ketika kita perhatikan ketika melafalkan huruf lam, kan L. Tekanannya di, kalau dot itu di bagian pinggir kanan dan kiri. L kan kalau L bagian depan, L pinggirnya. Kalau dot bagian kanan atau kiri. Ab. Do. Gitu.
Oke, okay. Itu terima kasih Kak Nabila, subhanallah. Ini ilmu dasar cara membaca Quran. Ini menentukan sah tidaknya sholat. Imam Nawawi mengatakan bahwa satu huruf salah, satu tasydid ketinggalan dalam Al-Fatihah, sholat kita bisa tidak sah. Ayo kita belajar di dasar, memperbaiki bacaan Quran, karena ini merupakan bagian kesempurnaan ibadah kita kepada Allah SWT. Terima kasih Kak Nabila, insyaAllah. Kita berjumpa kembali insyaAllah di Fat TV insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.